Skin Moms membuat simple garnish untuk hiasan tubuh. Bagaimana prosesnya? Yuk kita ikutin sampai habis. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat simple garnish itu mudah sekali. Ada satu buah wortel, kemudian kita gunakan satu buah timun, dan beberapa buah bawang merah. Oke, kita mulai dulu dari wortelnya. Sebelumnya kita akan mengupas wortel seperti ini. Selanjutnya kita akan mengupas bawang merah. Usahakan memilih bawang merah itu yang bulat seperti ini. Biasanya ini disebut dengan bawang merah Burma, karena bawang merah Burma ini memiliki bentuk yang lebih bagus. Kita siapkan dulu pisau untuk mengukir. Aku sih cuma memiliki satu buah pisau dan ini bisa untuk semuanya. Gak ada pisau khusus yang aku gunain, hanya pisau seperti ini. Nah, kita akan membuat dulu bunga dari bawang merah. Beri garis segi 5 atau bintang 5 sehingga jadinya seperti ini. Kemudian buang sisi-sisi segi 5 tersebut. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, Mams. Kemudian ini kita rendam ke dalam air es. Oke, selanjutnya kita akan membuat bunga dari wortel ini. Nah, untuk membuatnya seperti ini. Thank you.
kalau sudah, bunga-bunga wortel tadi kita masukkan ke dalam air es lagi. Oke, yang terakhir ini aku akan buat bunga mawar dari timun. Kita pakai ujung-ujung timunnya seperti ini. Thank you.
Nah, oke, Mams, garnish kita udah jadi. Akan aku tunjukin. Ini dia bunga mawar kita. Kemudian ini daun. Nah, ini bunga bawang. Kan seperti ini. Dan beberapa bunga wortel.